juga. Kamu berhak melakukan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh pihak. Kamu bersatuan kemudian kepada musuh yang memuliakan beragama serta yang saya hormati serta saya muliakan yang pada sore hari ini hadir di tempat yang mulia ini. Jadi instruksi ini sebenarnya sudah jelas dari Bapak Presiden bahwa seluruh masyarakat wajib melaksanakan protokoler kesehatan di dalam penanganan COVID. Jadi dari Bapak Presiden itu kita dianjurkan untuk menggunakan masker, dianjurkan untuk mencuci tangan setelah kita bepergian, kemudian dianjurkan untuk menjaga jarak 1-2 meter. Ini sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi terima kasih. Jadi pada ini pembagian tahap ketiga di desa Matang Selamat. Jadi di desa Matang Selamat ada tahap pertama, ada kedua, dan ketiga berjalan. Tidak masalah karena per KPN pun tidak ada yang disalahkan dan dibenarkan. Pokoknya penerimaan PLT di tingkat di desa Matang Selamat cukup bagus dan tidak ada bermasalah. Ya, alhamdulillah untuk Kecamatan Nurul Salam untuk pembagian BLT baik tahap 1, tahap 2 dan pada hari ini kita bagi itu tahap ketiga. Ini terus kita kawal ya, penyalurannya tepat sasaran. Tidak ada indikasi-indikasi yang sifatnya menyimpang. Semua berjalan lancar sesuai pemerintah dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Aman tanpa ada satu kendala apapun. Ini tahap 3. Jumlah peserta 101 orang. Yang 600.000. Ke depan mungkin ada lagi 3 bulan lagi. Berapa satu bulannya? 1 bulan 300.000, 3 bulan